皆さん、こんにちは。Loh, oh iya, karantina ya, karantina. Kasih kemana, aku tidur duluan. Terus aku bangun bang. Terus aku denger dia bunyi kayak aku ngorok bang. Mungkin karena kecapean bro. Gila guys, ini bantalnya tuh kayak kita tidur ya. Set, itu kayak masuk ke dunia mimpi. Rasanya dunia mimpi. Kayak terus masuk kayak wah, enak pol bantalnya. Gila sih Vermont, mantap banget. Oke okay guys, minasang, ohayo jiwa. Jadi hari ini kita mau mendokumentasikan kehidupan kita sama karantina. Untungnya di Indonesia sekarang cuma 3 hari karantina. Jadi besok sore udah bisa keluar gitu. Yeay. Oke, saatnya kita bangun. Yuk, guys. 5 menit lagi. Oke, guys, lihat deh, guys. Ini horden. Pakai ini coba. Nih, kita buka. Gila. Pertama kali aku lihat horden kayak gini. Itu asli aku pakai power. Apa? Pagi-pagi enggak usah ngide, bos. Capek banget. Pagi-pagi udah ngide. Lihat, guys. Selamat pagi dunia, selamat pagi Jakarta. Wah, pemandangan dari atas Vermont. Wadidaw, gila jiwa, bagus banget. Kali ini kita mau jalan-jalan, jalan-jalan di hotel. Jalan-jalan di kamar. Ikan apa ya di sini? Oh. Kosong. Kok enggak? Ada berangkas-berangkas gitu guys. Halo guys. Wadidaw. Oke guys, kita mau sikat gigi dulu. Sikat gigi. Ini kamar mandinya bagus banget sih. Aku dari kemarin mikir kayak gila sih ini. Ini marmer kan? Kayak mahal banget. Ini apa lagi? Oh, ini buat muka ya. Jadi gede banget muka aku. Buka makan, Bor! Mau makan. Hari ini ngapain? Karantina, Bos. Karantina mau ngapain? Gak tau. Ya, Bori kan ngedit, makan. Kelakuan kucing gemuk. Di sini juga ada minumnya, guys. Mereknya apa nih? Ron 88. Gak pernah tahu aku ini. Ron, kayaknya ini punya Ron ya? Punya Pak Ron. Pak Ron umurnya udah 88. Oh. Ron 88. Suaminya Bu Ron kan? Bu Ron. Bu Ron. Hari dengan minum ya guys, kalian jangan lupa minum air putih yang belum, yuk. Iya. Kita dan Dimas. Air putih biasa? Iya, maksudnya jernih. Jernih. Jernih itu bukan rasa, bos. Bos. Oke guys, kita mau makan pagi. Nih, lihat deh. Jadi di sini kita harus pakai QR code, terus ada tulisannya quarantine menu. Oke guys, jadi gilanya tuh gini. Ada starters, itu kayak menu pembuka gitu. Ya, terus ada main course, menu utama, terus ada dessert kan. Aku pikir pilih salah satu doang. Ternyata setiap segmen pilih satu. Gile. Kamu apa, Kas? Aku nasi goreng. Nasi goreng. Guys, lihat guys. Bacanya gimana nih? Linguine aglio e olio con gamberi. Ini kayak Chef Arnold udah jiwa-jiwanya udah ngamuk gitu, Mam. Aku pesan ini coba ya tadi ya. Aku pesan ini coba. Aku enggak tahu ini apa. Oke okay guys, mau pesen makanan, BTW pesennya tuh pakai telepon ya guys. Mau kita pesan
deg-degan aku rek mau pesan kayak gini. Kok deg-degan gak sih kalau mau pesan gitu biasanya? Kalau di Jepang deg-degan banget. Pendaftarannya rokok ini bisa di komisi. Good afternoon mas. Mau pesan makan mas? Oke, okay, untuk startersnya pertama yang cold Vietnamese spring rolls sama chicken karage. Main course-nya nasi goreng sama ini linguine aglio e olio con gamberi mas. Baik. Oh, bener gak mas pengucapannya? Bener. Oh bener. Oh. dessertnya fruit platter satu sama coklat tart satu. Baik. Oke, okay. Terima kasih pak. Ya, terima kasih banyak pak. Sama-sama. Selamat siang. Bener guys, linguine apa tadi? Linguine aglio olio con gamberi. Oke, guys, ada bel barusan makanan. Selamat siang bang. Selamat siang mas. Baik, sehat, mantap. Boleh bantu ya? Siap, iya. Makasih banyak mas. Cuma sampai depan ya, mohon maaf. Oh iya mas, iya. Terima kasih banyak mas. Sehat-sehat ya bang. Sehat-sehat juga mas. Sama waduh, thank you banget mas. Thank you. Oke, sudah datang guys. Wah. Oh ini chicken karage. Wah. Coklat tartnya wadidaw. Ini apa ini? Oh ini yang Vietnamese roll itu ya. Terus makan angetnya di mana? Makan angetnya di bawah sini guys. Gila sampai ada temperaturnya. Ada temperaturnya ini bisa dibuka gini. Cek buka. Sret. Wah. Wow. Langsung bau. What the fuck. Bau kayak langsung. Wah. Ini nih. Terawatku merinding. Terawatku merinding. Ini. Wah, nasi goreng. Nasi goreng. Silakan. Ini enak banget. Ini. Wadidaw. Oke guys, makanan sudah datang. Mari kita makan. Kita lagi mas. Jangan lupa doa sebelum makan. Oke, mau coba karakenya guys. Kayaknya enak boleh. Kayaknya garing banget. Gak di Jepang, gak di Indonesia. Coba. Terima mas. Jepang banget. Enak. Gue doang sama telur gue. Dua sang hati. Wah. Aglio olio chen linguine chen kamri. Sama kan. Apa? Kalau Italia. Numero uno de shosso. Numero uno de shosso. Biasanya kan spaghetti biasa itu kan kayak ada tomat dulu kan. Ini kayak rasa mie doang. Soalnya bawang putih sama chili flakes. Kalau makan spaghetti kan makan ramen dah. Sedot. Ramen tuh HP. Wah, maaf. Grup ya. Buat apa HP rame banyak chat kalau enggak dari dia. Kayak HP rame banyak yang chat, cuma kalau gak dari dia, itu kayak sepi gitu sih. Kayak ada yang kurang gitu. By the way, ini makanannya sudah sepaket sama harga karantinanya guys. Jadi dapat 3 kali ya, pagi, siang, malam. Sekali makan bisa pesan 3 ini. Total sehari 9 makanan per orang. Top. Gak paham. All of a sudden. Apa hal yang paling kamu gak sabar lakuin setelah keluar dari hotel ini? Apa ya? Ketemu teman-teman. Sabar ya? Ketemu keluarga. Kan biasanya kalau pergi sama teman, setiap teman pasti beda-beda adventure-nya gimana kan? Jadi kan pergi sama kamu juga pasti adventure-nya beda-beda. Iya, iya, iya. Itu aku juga gak sabar nungguin adventure-nya nanti bakal kayak gimana. I see. Kalau aku, dari hotel ini aku langsung collab kan sama beberapa YouTuber lain, beberapa public figure lain. Itu aku gak sabar. Soalnya selama 2 tahun di Jepang, aku collab pun online semua tuh. Jadi bisa ketemu langsung itu kayak gitu. Kayak deg-degan dan excited gitu. Terus setelah itu yang pasti coba menanti bos. Oh iya menanti. Itu kayak apa ya, tahun 2019 itu kan aku belum ada menanti kan.
terkenal dari Indonesia ya. Bayangin kayak beli katain, beli koi gitu, tapi punya sendiri. Kayak ini toko aku sendiri gitu ya. Gimana gitu rasanya kayak. Setelah berapa bulan ya? Setelah 7 bulan ya? 7 bulan. Setelah menanti nanti, akhirnya aku bisa minum menanti. Oke guys, udah saya makan, saatnya masuk ke dessert. Cepet banget. Coklat tart. Masuk. Kita coba coklat tartnya. Makan guys. Enak. Kegean. Kegean ini kok bahasa Jawa tuh? Kalau bahasa Indonesia apa? Top. Cegukan banget. Oh, sendawa. Kegean, oh iya sih. Cegukan. Oke guys, saya makan, aku mau kerja, mau ngecek video dan mengedit video. Dan juga mau belajar buat kuliah. Let's go. Guys, udah selesai ngedit kan, terus kayak bingung mau ngapain. Surupan. Apa ya? Push up deh. Gak di situ bos, gak di situ bos. Bukan di situ. Gak apa bro, yang penting push up bro. Beruang rebahan. Guys, aku tahu mau ngapain. Marah gak bos, jogging. Udah gila, ini baru sehari. Ayo bro, jogging bro. Ini ada. Disini. Aku tabrak, sorry. Di sini ada bintang, ada di lampu itu. Lo, macet bos. Guys, itu di bawahnya ada orang-orang ya. Apa aku panggil ya? Pak! Bu! Gak ada yang denger. Kedengarannya seperti... Pak! Kedengarannya seperti... Bu! Kedengarannya seperti... Pak! Banyak sekali. Bu! Itu yang biru taksi ya? Taksi apa itu? Kayaknya taksi burung biru deh. Taksi sekarang banyak yang ini ya, mobil besar ya. Bukan sedan doang ya. Dulu perasaanku cuma sedan doang deh. Wadidaw. Gabut guys. Aduh. Astaga. Mantap. Seru. Untuk hotelnya bagus. Seru. Wow. 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 Hey. Wow. Ini konten apa sih? Guys, aku punya ide. Jadi Lukas itu kan orangnya kagetan gitu ya. Jadi aku mau hitung berapa kali dia bisa kaget selama hari ini. Tidak. Guys, jadi aku barusan eksperimen pakai horden dan aku sekarang sadar ya, nggak perlu pakai remote. Kita tinggal buka gigi sekali, terus dia akan dengar sendiri ya. Wow. Wow. Magic. Padahal itu aslinya aku lagi gini. Dan karena mau nutup ya guys, tinggal ditarik sedikit. Set. The power of mindset. Pikiran. By the way guys, baru hari kedua karantina. Ya ampun. Ya makanannya enak-enak di sini. Iya, makanya sekali tiga kali ini. Gak ada bunyinya pong. Ya ini kalon. Wih, view-nya bagus banget. Eh, apa nih?
kayak ulat tapi nggak berulat. Gemuk lagi. Kepunya ulat gemuk. Talah. Kejak-kejak lagi ulatnya. Guys, tiba-tiba bel berbunyi lalu. Lalu ada yang datang. Apa ini, Mas? Ini complimentary chef dari hotel. Oh, dalam rangka apa ini, Mas? Gak ada sih, ini untuk complimentary aja untuk tamu. Oh, gitu. Terima kasih banyak, Mas. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas. Dapet cake, guys. Gile, Vermont the best. Wow. Caviar. Ini salmon. Sama sama caviar ya? Loh, iya. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini asin, ini manis kayaknya. Oke guys, kita mau cobain eclair yang tiba-tiba datang. Terima kasih banyak Vermont. Terima kasih banyak Vermont. Buat servisnya, buat komplimennya. Oke. Mau kita potong. Mau yang mana? Ini dulu. Asin dulu. Asin dulu. Kita mau jadi asin. Potong saya. Guys, yang pertama apa ini? Kayak truffle ya. Truffle, German truffle. Wah, bunyi truffle banget kuat. Jadi kimas. Jadi kimas. Amat, ah. Aku nggak bisa digini. Siska kol, Siska kol, Siska kol banget. Jerome kol sekarang. Oh my god. Makan truffle, wah enak banget truffle-nya. Oh my god. Truffle enak banget guys. Oh my god, top. Top. Siska top. Next, sama-sama kaviar. Kita makan. Terima kasih mas. Top quality, top notch, top, top, top parah guys, mantap jiwa sekali. Wah, gila, 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 gila. Berikutnya ada kayak maca gitu guys. Kita lagi mas. Lagi mas. Aku penasaran berapa harganya. Satu tuh bisa 100.000 kayaknya. Kualitinya, buh. Enak banget. Gila, oke next. Kita lagi mas. Oh, oh. Ini durian. Wow. Oke guys, berikutnya ini hazelnut. Luarnya kering banget. Dan dalamnya tuh kayak meleleh krimnya. Sama aku hidup makan eclair. Ini kayaknya eclair-eclair terenak. Oke guys, ini strawberry atasnya makaron. Jadi kemas kah? Ya, kemas. Bukan strawberry ya? Lebih keras berry. Wah, perbedaan gizi. Wah. Eh, lu bunyi mana? Wah. Seru banget. Terakhir. Oke guys, sebenernya aku baru ingat kalau misalnya kemarin itu kita beli guci kan, tapi ya dalamnya kita isiin barang-barang. Baju-baju, oh ini juga yang oleh-oleh yang aku beli. Ini banyak banget. Aku gak tahu buat siapa, cuma nanti kalau misalnya ketemu kalian gitu mungkin gak sengaja aku bakal kasih-kasihin kalau aku lagi bawa. Rencananya sih aku bakal keliling-keliling nanti gitu. Jadi nanti aku bawain berapa ya. Oke. Ada beginian. Ada minuman pahit, minuman bau banget, teh pedes gitu-gitu pokoknya. Nah ini aku beli buat bikin konten. Eh betulnya aku nunjukin ya tasnya. Ini tasnya kayak gini guys. Ada. Bagus banget kan. Bagus banget kan, bagus banget kan. Ini aku pas mau beli juga sambil tanya Lukas, sambil tanya Bang Ian juga. Dan ini bagus banget sih guys, aku suka banget sih. Dipakai aja, Jan. Apa? Kamu yang pakai. Gimana cara pakai ini? Gini ya? Enggak, bukan gitu. Oh ya kan, kalau aku datang ke Jakarta kan. Jadi besok sore pas ketemu mereka, aku bakal kasih oleh-oleh kan. Nah, aku juga bakal bikin video pas ketemu mereka sama kasih oleh-oleh. Aku penasaran sih dari reaksi sama aku. Tugas kita adalah membalikkan
Gucci ini pada posisi semula. Ini ada pitanya, guys. Betulnya lihat deh. Ada lucu kan ayam gemuk. Ini juga buat oleh-oleh sih. Tada. Seperti baru. Seperti baru. Emang baru sih. Emang baru. Oke, terakhir dimasukin. Oke, perfect. Tinggal dikasih ke mama besok. Oke guys, ini aku mau lanjut buat ngedit video ini sama nyiapin lagi buat kuliah, tugas akhir. Semangat. Oke guys, cuma apa juga tadi udah ngecek beberapa video dan ngedit video juga, udah selesai videonya. Sekarang aku mau mandi, abis itu kita bakal makan malam ya. Wah, gila perutku. Aduh, harus olahraga nih, Mas. Kita mesti makan sih, Gigi. Karantina. Makanannya banyak, enak-enak. Jadi langsung habis semua. Bener banget. Oke guys, sudah selesai mandi. Saatnya makan malam. Bener-bener. Oke, makanan kali ini. Kamu fruit lagi ya? Iya. Aku panas kota. Skin perutku udah. Kita ini pesan apa ya? Pizza ya? Katanya pizza enak. Pizza. Mari kita coba. Wah, gede banget. Wah, guys, pizzanya guys. Apa ini? Wah. 94 cheese. 4 cheese. 4 keju. Wow. Wah. Pepperoni. Mantap. Mantap. Oke guys, selamat makan. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Sup jamur, enak boleh. Masih yo, gak ada jamur ya, gak ada isi ya. Cuma rasa jamur travel itu enak. Betulnya kita dapat ini guys. Yang membedakan ini sama Jepang, saus tomat dan saus sambal. Jepang dia ada saus sambal ya. Mas ada boys, semenjak tahu saus sambal selalu minta saus sambal. Kayak ada yang kurang kalau gak pakai saus sambal. Padahal sebelumnya kepedesan. Oke guys, pizza 4 cheese 4 keju nih. Wah, coba dulu deh. Kue cupol. Kamu tau gak sih pizza itu? Sebenarnya nama pizza dan volumenya dia itu sama. Jadi jari-jarinya Z, terus tebelnya A. Kan rumus volume luas atas tinggi. Luas atasnya kan pi R kuadrat tuh. R-nya kan Z. P-R. Jadi pi ZZ. Terus tebelnya A. Jadi pi ZZ A pizza. Gitu. Hati kepalu kan. Aku gak sabar banget ketemu Maudie Ayunda sih. Kayak aku kan look up to her gitu. Kayak ngefans gitu. Bakal ketemu gitu kayak wah. Wadidaw. Wadidaw. Aku gak sabar ketemu mamaku sih. Aku juga gak sabar. Aku bakal ketemu banyak orang. Dan dalam 2 tahun itu aku ketemu cuma online terus. Sama. Kayak teman-teman TikTok aku itu. Aku kan mulainya dari TikTok. Jadi semuanya. Oh, Jepang ya kamu? Kamu di Jepang mulai ya? Iya. Jadi semuanya kayak lewat online gitu. Online semua kan? Ajar-ajar gitu-gitu. Adil, Adil kan ketemu online toh, belum pernah ketemu. Mungkin ya si Kajet, sana gitu-gitu. Kayak wes akrab, padahal masih online, belum pernah ketemu. Kayak lagi nonton nih, baper, sayang sama orang, padahal belum pernah ketemu. Guys, asli, makanan di Vermont, porsinya satu orang tuh banyak banget. Besar banget. Besar banget. Bingung juga ngabisinnya bro. Buat makan pagi. Masalahnya makan pagi bisa pesan lagi. Gile. Bawa pulang. Andai kita punya tamper bareng, terus tak bungkus bro. Oh ya, by the way jam 12 hari ini kita bakal tes PCR. Jadi kalau negatif, besok kita bisa keluar. Kalau positif? Kalau positif, dikali negatif, biar negatif. Matematika. Ini lagi nunggu PCR dan lagi ngapain nih? Kamu lagi ngapain? Lagi scroll-scroll explore Traveloka. Waduh. Lihat deh, ini kan yang biasa nih ya. Ini ada explore nih. Yang sini ada explore. Kita klik. Nah, itu ada banyak banget konten-konten menarik seputar liburan dan sebagainya gitu. Jadi ya, explore itu adalah fitur baru di Traveloka, di mana kan itu bisa nonton konten seru dari Traveloka maupun pengguna lainnya.
dan kalian juga bisa bikin loh guys. Kalian bisa upload konten foto atau video yang menginspirasi hanya dengan minimal 3 foto atau video mulai dari 15 detik dan maksimalnya 3 menit. Nah, selain dapat inspirasi dan hiburan, kalian juga bisa dapetin reward berupa Traveloka Points loh guys. Nah, menariknya lagi kalau misalnya kalian upload konten dan konten kalian itu lolos moderasi untuk dipublikasikan, kalian bisa dapetin 7500 Traveloka Points. Yuk kita pakai fitur Traveloka Explore untuk lihat konten-konten menarik dan juga kita bisa upload konten kita sendiri loh guys. Oke, mantap jiwa. Bruh. Siapa? Ya, aduh. Oh, duduk. Oh. Yang tenang dong. Apa? Yang tenang dong. Oh, kalau PCR tuh emang harus duduk ya? Kalau berdiri nanti jadi positif gitu. Terbiasa. Allah. Ah, ini loh hidungnya. Kalau saya bersih-bersih, mohon maaf ya. Refleks. Apa-apa? Apa ya? Gak bisa tahan. Kenapa gak bisa tahan ya, Pak? Emang ada orang kayak gitu ya, Pak? Iya. Gak bisa, gak pernah bisa tahan. Aduh, aduh. Selalu kok air mata langsung gitu. Misalnya kalian mau galau terus bikin nangis, PCR aja. Guys, lokasi ini gak normal guys. Ini bisa-bisanya biasa aja, kayak gak latar itu dulu kan. Mbak, ini gak normal kan, Mbak? Iya kan? Gimana, Kak? Normal gak, Kak? Normal. Oh. Normal kok. Menurut saya enggak sih, menurut saya. Alia. Makasih, ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih, ya. Aduh. Oke, kita tentang aja. Biasa, ya. Buat saya, lah. Buat saya. Yeay. V. V. A-R-A. V-A-R-A, Farah. Wah. Semangat, Kak. Terima kasih. Nanti hasilnya kejadian siang ya? Siap. Jam 12 atau? Siap. Ya. Makasih Kak Farah, Kak, semuanya. Thank you. Yeah. Duh, kakaknya gemetar loh. Dari awal. Kayak gitu. Kayak gini, aku kayak gini. Iya. Iya, aduh. Semangat terus dia. Keren-keren Kak, mantap. Semangat Kak, semangat Kak Farah. Kak Farah. Oke okay guys, besok saya PCR dan sekarang udah jam 2 pagi. Udah pagi aja tahu-tahu ya. Kantuk. Gak sadar udah jam 2 pagi guys. Wadidaw. Oh jadi begitulah kira-kira kehidupan karantina ya. Kayaknya tiap hari bakal sama deh. Tinggal makanannya yang beda atau kondisi psikologisnya yang kayak makin kena mental. Oke okay, terima kasih buat kalian semua sudah nonton dan nemenin kita berdua di karantina kali ini. Buat kalian semua sudah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Thank you. Kita menuju 10 juta subscribers bareng-bareng. Let's go. Wow. Ja, mata nih mantap bu. Jiwa. Balas. Gantian.